bersama saya Ben Asri dalam Masa Apa Tu. Dan selebriti kita minggu ini satu-satunya adik-beradik Sidik yang tak reti main badminton dia lah. Saya Dalip Sidik, saya sebagai seorang pelakon dan juga pengacara di Malaysia. Dan itu sebelah kanan. Di sebelah kiri ni, ini bini Zalim Sidik. Isteri kau ni, kau tak nak bagi jadi selebriti? Tak payah kot. Tak payah? Banyak musim. Saya Anis Marzuki, isteri kepada Zalim Sidik. Kau kena masak apa eh? Masak apa? Tak tahu. Tak payah buat muka ni macam masak Allah sangat. Masak apa? Masak. Saya akan bertanding dengan isteri saya untuk masak gulai tempoyak. Sebenarnya kalau tengokkan apa ramuan-ramuan dekat situ, ada kena-mengena tak dengan gulai tempoyak? Santan. Okey, betul. Ya. Yeah. Tepung. Tepung. Betul. Nampak tak? Salah. Ini adalah juadah istimewa yang korang kena masak. Special. Okey, okey, okey. Untuk juadah yang pertama sebenarnya untuk korang masak adalah lempeng kelapa. Kita mulakan daripada sekarang. Tengok mana apa yang ni orang buat. Kasih tu telefon lah yang kedai kat dekat depan ni ada yang. Tak boleh. Ai menang kat sini. Kena buat sendiri ya. Saya jatuh cinta kepada isteri saya. Sudah tentu dia pandai masak. Okay, cara dia, dia ada tepung, dia ada kelapa. Dia kata nak masak apa hari tu. So ai bagi tahu lah nak masak tempoyak. Saya sajalah gula tempoyak. Tiba-tiba datang sini, dia suruh masak tepung ni. Ni lempeng segala berjaya, apa kelapa apa semua ni. Boleh buat. Tapi payment kena dua tau. Panas kenapa? Okey, sorry. Tapi dah lama tak makan lempeng ni kan? Masak mama makan. Saya selalu buat kat rumah lah. Saya selalu buat kat rumah. Tapi itu lempeng kosong. Oh, apa beza dia lempeng kosong dengan lempeng kelapa ni? Lempeng kosong ada tak telur. Oh, ada telur. Tak payah. Ada telur tau. Masak ajalah. Orang dah bagi apa pun tu masak aje. Eh, dah yang marah. Ya, yang. Masak ajalah apa pun. Sebenarnya memang pun nak masak lempeng ni kena ada telur. Tapi sengaja je kita orang tak nak bagi telur. Sebab kita nak bagi bagi usahakan dia orang. Okey, boleh menang ke? Hah? Yang, yang nampak demi melting dia. Wah, nampak. Dia pandai buat nasi goreng mata kalau breakfast lah. So, sejak mengandung ni dia rajin jugaklah tolong kat dapur. Dia sangat ringan tulang, dia rajin. Lempeng ni dia sesuai makan pelbagai waktu lah. Pagi boleh, tengah hari boleh, petang boleh, supper boleh. Gayang kan? Nervous lah. Tak tahu jadi apa saya punya. Saya punya lempeng ni. Zalim ni banyak main. Dia ni. Ada je. Lepas tu yang nak makan aku. Dah jadi ni. Aku kena pergi check. Masak apa tu? Kau nak bawa ke mana pula? Okey. Untuk apa yang saya dapat lihat tadi, masakan yang anda berdua telah pun buat, saya dapat perhatikan. Saya. Ada yang memasak dengan cara yang betul, ada yang masak dengan cara yang salah. Dan semua itu dikira. Akan dikira. Alamak. Akan dikira, ya Zalim. Baik-baik. Ui. Kan. Kalau kita tengok, Zalim punya lempeng ni. Kan. Nampak? Dia lebih daripada lempeng. Lempengin. Lempengin nama dia. Tapi nak beritahu ya, Wak. Ya. Ini lempeng tak bukan roti canai. Dia macam banyak terlebih minyak sikit. Ya, lah. Kau jangan boleh tak? Kau jangan pressure aku, boleh tak? Okey. Kat rumah jadi. Dia kasi aku tak apa nak jadi. Mungkin kuali. Kuali. Kuali tidak bersalah dalam hal ini. Apa itu? Yang bersalah adalah siapa yang jadi tukang masak dia.
Ya, inilah cabaran ni. Tapi melampau juga tahu. Kalau buat melempeng ni takkan letak atas dulang ni. Mana pinggan? Kenapa dah siap masak dah? Dah siap. Dah siap. Okey. Ya, baik, baik. Lempeng gebu. Oh, ya. Iyalah. Jangan tengok pada rupa. Lebih kurang zalib juga. Gebu pun gebu. Pun macam zalib juga. Ya, gebunya. Okey, baik. Ini dia. Letak kelapa sikit. Acah. Acah. Kenapa rasa ubi kayu ke? Aku tak masak lempeng. Tak rasa lempeng, tak rasa. Siapa yang makanlah, Ben? Aku makanlah. Suami atau isteri yang pandai masak, tentulah suami saya. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Rasakan sikit dia punya kelapa. Hampir-hampir keluar hidung. Dia lemping tu paling kurang ada rasa. Daripada kau tak ada rasa langsung, agak gebu macam kau je. Kalau ikut cara memasak yang betul, kemenangan berpihak pada zalim. Oh. Yeah. Ya. Tapi itu cara saja. Dan isteri zalim telah membuat kesalahan yang boleh katakan kesalahan yang besar dalam masak lempeng. Apabila dia memasukkan minyak begitu banyak sekali. Jadi markahnya begitu teruk jatuh dek kerana minyak tu. Pemenang untuk cabaran yang pertama ini jatuh kepada isteri Zalim. Adakah Zalim akan melawan isterinya untuk cabaran yang seterusnya? Yes. Jadi teruskanlah menonton Masak Apa Tu. Yes, beras kita beli. Beras kita beli. Cabaran yang seterusnya dalam masak apa tu? Baik, untuk cabaran yang seterusnya kita akan masak gulai tempoyak. Gulai tempoyak. Yang you jangan confident sangat sebab I takut you lupa apa benda yang I ajar semalam. Eh, kenapa ni? Ah, seorang ikan, seorang ayam selalu tak macam ni. Alah, apa ni? Alah. Biasa dia macam ni. Okey. Kalau gulang tempoyak ni memang dimasak dengan ikan. Ah, orang mesti makan dengan ikan patin kan? Tapi kita varietikan kepada orang yang tak makan ikan. Maknanya dia boleh tukar kepada ayam. Kepada ayam. Yes, salah satunya kegemaran saya adalah gulai tempoyak ayam ni. Isteri awak orang Pahang kan? Orang Pahang. Orang Pahang. Terkenal dengan? Patin. Patin? Ya. Yeah. Itu ikan patin ke? Ni ikan tenggiri. Ikan tenggiri? Oh, kenapa dia pakai ikan tenggiri tak pakai tenggiling? ada certain orang ni tak makan ikan patin sebab hanya. Jadi kita boleh tukar ikan tenggiri. Okey. Tapi Bel, alright, apa dah yang istimewa dekat sini? Ha, apa istimewa? Adalah ya? Ini dia. Ini namanya poyok. Oh, ini poyok. Ni poyok. Tem mana? Tem dia. Tem dia. Tem dia. Oh, inilah dia. Ini dihasilkan oleh mak mertua saya lah. Jadi boleh mulakan masakan dari sekarang. Oh, boleh mula? Dah boleh mula dah. Baik. Ini dia antara bahan-bahan yang disediakan di atas meja ini adalah ya. Yang tolo yang. Yang paling penting tempoyaklah. Tapi tempoyak ni dia dah siap blender dengan kunyit hidup. Kunyit hidup dengan lada besar. Ini daun. Daun ke rumput ni? Ini daun. Ni nama ni. Daun kesum. Daun kesum. Ya, masak apa tu? Daun kesum, Bel. Yang ni cili. Makan apa macam ni? Yang ni cili. Yang ni daun kunyit. Daun ni cili. Daun kunyit. Daun kunyit. Yes. Dan ulam-ulam ni adalah timun dengan petai lah. Yang saya tahu. Tempoyak dia. Masuk tempoyak dulu. Tak payah isi minyak. Ha? Kelebihan masak tempoyak ni daripada isteri saya, tak payah pakai minyak. Kejut saya ingat ke tak payah isi minyak. Di mana pula naik kereta ke? Kan dia nak start enjin apa ni? Oh, rupanya minyak yang itu. Dia tak perlu guna minyak. Ya, tak perlu guna minyak.
Okay. Dia cara apakah dia, cara, cara. Apakah kau punya lain macam dia punya biasa, je elok? Cara dia, cara dia. Macam ketupat. Oh, macam pak gitu je. Cara dia. Dimasukkan ayam dah masuk. Baik. Dia masukkan apa ni? Garam. Garam. Alright. Yang ini pula apa benda? Ini sebut perasa. Perasa juga? Ya. Bukan tepung ke tu? Tak. Oh, tak. Serbuk perasa. Oh. Awak yang biasa yang betul-betul yang awak selalu masak tepoyak ni pakai ikan apa? Ikan kerisi. Ikan kerisi. Patin. Yeah. Kerisi, patin, tenggiri. Saya catering nak suruh awak pakai dolphin. Huh? Awak boleh masak tak? Kalau masak ni dengan ikan dolphin. Tak buat dalam ni. Ini kalau yang ni, kita ambil panjang sikit syuting lah. Gula sikit. Kita nampak ada gula. Gula ni untuk balancekan rasa pedas dia. Dia akan jadi manis lah, Aina. No, dia pedas-pedas manis. Okey. Jadi sekarang ni ada apa-apa lagi tak yang kau nak buat? Ataupun ada apa-apa kau nak tanya ke aku? Payment. Ha? Payment dapat bila? Okey. Payment kita akan selesaikan dalam masa yang terdekat. Okey. Jangan risau, Okey. Tapi okay. Kalau Ben nampak kat sini kan ada kunyit. Ada kunyit ni kenapa? Takkan ini membazir je tak guna. Optional. Kalau kita blender dia tak cantik color kuning dia tu, kita boleh letak sikit. Tapi jangan letak banyak. Kalau banyak dah berkunyit pula dia. ataupun digelarkan geng kunyit. Jadi kita tak nak. Kita sekarang nak buat tempoyak, geng tempoyak. Lepas tu bila ada sangat masak ni, jom masukkan tu. Sebenarnya, mula-mula saya ingat pun tempoyak ni renyah buat dia. Tapi sebenarnya, yang susah siapa tahu? Mak mentua kau. Entah. Sebab buat tempoyak. Sebab nak kena buat tempoyak tu. Baik aku suruh dia je datang masak ni. Selepas ini, awak letakkan dalam mangkuk. Mangkuk hidangan. Mangkuk hidangan. Okey. Jadi, awak sediakan chef dari Azerbaijan nak makan. Baik, chef. Okay. Baik, chef. Sila. Baik, chef. Baik. Dah selesai pun sesi mereka menghias chef. Yang itu tak payahlah. Ini tak payah? Yang itu. Oh, ini bukan? Ya, tak payah. Rumpai laut tak payah. Rumpai laut tak payah. Okey. Baik. Saya akan rasa bermula daripada Zalib dulu. Ya, ya saya. Okey. Awak bolehlah nak mandi semimpu ke apa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab saya bukanlah pemakan tempoyak sebelum ni. Tapi saya try lah. Not bad. Alhamdulillah. Baik. Okey. Sekarang saya ke bahagian isteri Zalib. Saya nak rasa tempoyak isteri Zalib. Saya risau nanti awak faham lain pula. Saya nak baik berdua dengan dia tau. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua lebih kurang sama masalah dia. Lah. Perbezaan yang saya dapat rasakan kedua-duanya adalah ayam dengan binatang yang berlainan. Dengan ikan tenggiling. Tenggiling pula. Ikan tenggiling. Okey. Dengan kuasa yang saya ada, saya ingin memberikan kemenangan kepada Umi yang menang. Umi yang menang. Sebab apa? Umi yang buat. Yang buat resepi tu. Dua-dua ni masak lebih kurang sama. Rasanya sama. Sama. Umi yang buat kerja. Korang tahu masak, masukkan aja. Kita orang jauh datang ni. Ayam, korang masuk ikan. Daripada Kajang datang ni. Takkan tak dapat payment. Sudah. Takkan Umi dapat payment. Untuk
cabaran yang kali ini, dua-dua tak boleh harap. Dua-dua tak boleh pakai. Ha? Yang boleh harap Umi saja yang sekarang ini mungkin tengah menonton TV di rumah. Okey. Baik, nanti hadiah kita akan postkan kepada Umi. Jadi, sekarang ini dia masih menang lagi tau. Tenang, nak mandi kolam. Hei, dia tak menang lagi tau. Nak mandi kolam. Tak payah risau. Pak sini, sini, sini. Naik, 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 naik. Jangan, jangan berputus asa, jangan berputus asa. Ada lagi satu cabaran untuk kau boleh menang. Okey? Jadi nak tahu Zali boleh menang ke tidak, kita terus ke cabaran yang ketiga dalam Masa Apa Tu? Okey, alhamdulillah kembali kita bersama Zalib dan isterinya dalam Masa Apa Tu? Setelah cabaran pertama, cabaran kedua, leading dia sekarang ni isteri kau ni. Jadi sekarang ni ini masa dia. Kalau kau nak fight betul-betul nak menang pun inilah dia. Yes, yes, yeah. Yes, yes. Okay. Yeah, yeah, this is it. Yes, this is it. Betul. Yang ini tak perlu masak. Ya, ini perlu tulis. Untuk cabaran kali ini saya yakin macam saya menang, tapi sebab dia dah banyak praktis kat rumah tau. Jadi insya-Allah lah saya menang. Di manakah tempat pertama anda berjumpa? Date yang pertama lah, dating lah. Kamera. Rumah keluarga Zalif dia tulis. Yang kau pula tulis Kuantan, faham. Kau jumpa. Dia pertama betul jumpa kan? Ah. First time. Ah. Pergi rumah you yang. Eh, janganlah. Masa tu kau ni. Rumah you yang. Masa tu ramai. Masa tu ramai. Dia pergi rumah you yang. Ya. Itu yang betul. Pertama kali kita jumpa. Yang Kuantan Pahal ni perempuan mana? Kuantan Pahal ni majlis kahwin. Majlis kahwin dekat Kuantan Pahal. Majlis kahwin. Aku tak tanya tempat majlis kahwin. Maknanya, Anis. Mendapat kemenangan yang pertama. Okey. Baik, soalan yang kedua. Apakah perasaan anda waktu pertama kali berjumpa? Ha, sama. Sama ah. Yes. Tak ada perasaan, tak ada rasa apa-apa. Tak ada. Pertama kali tahu-tahu keluar budak aje. Jual. Tak, masa tu, masa tu tengah ego. Oh. Ego pelakon kan. Tadi artis, jadi kena tengok. Awak pula. Saya tak ego, saya macam dia turun tangga sombong. Oh, okey, jadi sombong. Awak pula yang nak sombong dengan dia, faham? Kenapa dah sombong? Dia senyap je. Oh, senyap je lah. Awak baik. Okey, dua-dua dapat satu markah juga. Dua, satu. Kita kepada soalan yang seterusnya. Nama sekolah menengah pasangan anda. Awak tulis sekolah dia. Kau tulis sekolah menengah dia. Anis, Anis dulu sekolah menengah sekolah apa? Apa nama? Sekolah Kebangsaan Paya Besar. Ah, SMK Paya Besar. Baik, kita tengok. Tadang. Tadang. Parit. Orang Paya bukan Parit. Paya dengan Parit kan tak jauh beza. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Sekolah ke tidak? Sekolah. Sekolah. Sekolah mana? Sekolah Menengah Hulu Kelang. Sekolah menengah. Okey, tunjuk. Lekas. Sekolah dia banyak. Sekolah menengah Ampang. Ampang. Sekolah banyak kan pindah-pindah. Hulu Kelang lah. Ampang tak ada. Jadi dua-dua tak boleh harap. Dua-dua tak tahu sekolah mana. Sekolah masing-masing. Tak tahu. Kosong-kosong. Jadi keputusan masih lagi Anis. Tinggi lagi lah. 2-1 lagi. Okey? Baik. Soalan yang seterusnya. Lokasi impian bercuti bersama. Perdengarkan nyanyian anda. Tada! Wow. Sama. Ah. Sama. Sama. Betul. Anak saya, kami sama dah. Sebab Korea kan banyak tempat-tempat yang romantik macam Sonata, Winter Sonata, tempat Winter Sonata. Oh, banyak-banyak ni. Dekat Seoul pun cantik. Ah. Lepas tu, sekarang ni kan trend pergi Korea, pergi Korea. Betul, jadi betul, kita betul, nak pergi lah, cuti sama okay, kan. Okey dah, diam kau. Awak? Awak macam ni sebab saya pernah pergi Korea dulu. Dah pernah pergi? Dengan siapa? Seorang lah, dengan adik-adik. Oh, dengan adik-adik. Ah. Tapi sebab tadi pergi bujang, jadi nak pergi lah dengan suami. Oh, okey. Seronok lah. Baik, soalan yang seterusnya. Dan kau kenapa pula patah-patah benda tu? Aduh, datang-datang program buat rosak pula program ni. Okey. Hadiah pertama yang anda dapat daripada pasangan anda. Apa yang Anis bagi kepada Zalib selain daripada kasih sayang?
Dia bagi barang dia. Bagi barang apa tu? Saya tak bagi barang pun dekat sini. Barang hati. Betul, nasib baik, nasib baik dia jawab macam tu. Dia mula nak pikir hati, saya bagi bunga dengan coklat kat dia. Bunga dan coklat. Kita tengok. Order. Bunga. Coklat dan bunga. Kongsikan experience anda pada hari ini. Dua-dua. Yeah. Anis tulis enjoy dan juga seronok. Engkau? Saya seronok, teruja sebab pertama kali syuting bersama isteri. Masa apa tu? Dia masih ingat isteri tapi isteri tak ingat. Kita tahulah macam mana ya. Isteri dia lupa. Maknanya Zalib menang. Cabaran pertama pun dia menang, maknanya satu sama. Ui, Umi penentu, menang penentu. Satu. Oh, sorry ya, tiga-tiga. Umi menang satu. Jadi kau Zalib, bini Lawan kau, dia. Umi, semuanya Zalib. Walaupun Umi tak ada dekat sini, tapi dia pun sorry. Eh? Baik, apa? Saya ambilkan hadiah dia. Tiga ketul kayu jati untuk dibawa pulang dan diberi ayah ini untuk Umi. Eh? Kita doakan yang baik-baik untuk isteri Zalib dan juga kandungannya. Ya, semoga sihat ya dan ceria dan menjadi keluarga sehinggalah ke jannah. Okey, terima kasih kerana menonton dalam rancangan Masa Apa Tu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Bye.